Jalan Bukit Dugang. Perumahan orang asli eh. Lama lah tak lalu sini. Sebelum PKP tu. Jalan sini kalau kereta kau sport lowered, jaga-jagalah. Naik lori tak apa. Kita ada dua. Ada dua simpang eh. Tak kisahlah kat mana-mana kita nak pergi. Ha, kat situ tak boleh. Okey, kita ubah haluan eh. Sini jaga-jaga eh. Kan ke dalam apa tak dapat. Tengok. Sakit. Dia jenis tentu tak apa. Sampai port. Usha port tu. Sini kira Sungai Langat lah. Sungai Langat. Tapi di area Bukit Dugang. Tengok kawasan eh. Dah lama tak mancing masa PKP. So kawasan dah jadi semak. Sebelum ni okey sini. Sebelum ni okey. Tak semak. So boleh lah, kita nak try. Tengok macam mana. Okay, stay tune eh. Okay. Hari ni kita dengar-dengar cerita kat sini banyak ikan-ikan bersisik sekarang. Jadi kita ingat nak try jugalah. Manalah tahu rezeki kan. Cuma masalah sekarang ni terlupa pula bawa pallet. Dedak semua ada, roti semua ada, pallet lah lupa bawa. Tengok nanti macam mana. Okey, papa nanti kita sambung balik. Okey, roti kita potong dadu. Macam biasalah. Aku guna kat sini dia potong dadu. Untuk patin. Kita akan tambahlah perisa-perisa apa yang patut. Selalunya pandan ataupun strawberry yang laku lah biasanya. Tapi kalau yang biasa buat untuk tambah-tambah. Kita buat campuran-campuran dia. Macam ni dia cari sikit. Ini dia punya Imalco pati dia. Tengok ada yang coconut, ada yang pandan biasa. Tengok mana yang bersesuaian. So kita akan pancuh dulu lah sementara. Sekejap lah, stay tune. Okay. Selepas digaul eh. Selepas digaul dengan kita hari ni kita guna pandan saja. Kita tengok macam mana hasil dia. Okay, stay tune semua. Kebiasaannya untuk
aku lah. Kalau aku mancing, aku guna ni lah. Set rambut Y, betul adong. Dan roti dadu, kita buat sate lah. Kita buat panggil teknik sate. Teknik sate dah kita kepalkan sikit. Okay, kita try dulu tengok macam mana. Okay guys, kita dah try balik kan. Jangan lupa, jangan lupa kita bubuh. Ya, oceng. Kita tengoklah hasilnya macam mana. Hanya saya pakai rod Abu Gasya. Abu Gasya, kita tengoklah macam mana. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, ya. Semoga dipermudahkan. Semoga dimurahkan rezeki hari ini. Oh, okay, kita try pakai dua. Kita nak main dedak ini. Pallet tertinggal. So, kita just pakai roti je lah ini. Kita try roti dulu. Sebab air pun hari ni, hari tak cantik lah. Air agak bersampah, air keruh. Dia kalau air cantik, dia air tenang. Kalau air keruh macam ni, sebab hujan lah hujan. Mungkin malam tadi hujan lebat kawasan sini. So, potensi ikan nak makan tu, InsyaAllah lah rezeki tu. Rezeki ada di mana-mana. Rezeki tu tak pernah salah alamat. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak apa. Kita just tengok macam mana lah. InsyaAllah, insyaAllah. Dia yang tak syok ni kan, kalau air kotor ni, kalau lepas hujan ke, malam tadi hujan ke, air akan jadi laju. Lepas tu kita tak tahu. Kadang-kadang buat suspend lah. Ada macam kena tarik. Tapi sebenarnya sangkut sampah. Ni pun dah makin jauh ni. Tadi kita baling straight, dia dah ke sana lah. Jadi satu lagi, kalau kita duduk main umpan apa ni, umpan roti ni, kalau main kat sungai macam ni, kalau dapat ikan tu, kita tengok lah. Kadang-kadang dapat patin. Satu lagi favourite roti ni, ikan orang panggil ikan kerapu sungai. Memang kita orang panggil, memang kita anti yang ikan-ikan ni. Kerapu sungai, ikan bandaraya lah, bandaraya. Dia punya tarikan pun boleh tahan lah. Tapi kita boleh beza lah. Kalau ikan patin dengan ikan meraya ni, kita boleh tahu. Ikan patin ni walaupun ikan tu kecil tapi dia punya tarikan dia tu padu lah. Walaupun ikan tu kecil. Okay, ada lagi satu umpan. Kita cuba. Tak ada, kita akan repeat next time Kita nak bawa. Kalau tak ada kat sini, mungkin ada rezeki tempat lain kot. So, jangan putus asa lah. Okay. Janji kita enjoy mancing. Enjoy itu penting. Dapat release tension kita. Tak dapat tak apa. Kita cuba lagi. Kita cuba sampai habis umpan. Kalau tak ada juga tak apa. Kita cuba next time. Okay. Oh, hujan dah makin lebat. Hujan dah makin lebat. Hujan makin lebat. Okay. Tak apa. Kita tukar lagi satu. Lagi satu umpan lah untuk hari ni. Tukar dulu. Kita cuba tengok nampak tu. Ya, seolah-olah melentur-lentur sedikit. Tapi sayangnya tu dapat tu.
Dia dah tersangkut kat situ. Itulah, itulah masalah kalau kita mancing time-time air laju, macam ni lah. Dia acah-acah. Dia seolah-olah macam ada ikan. Dia bergoyang-goyang. Tapi sebenarnya dia tersangkut. So itulah. Rasanya hari ni rezeki tak memihak kepada akulah. Tapi kena sentiasa yakin lah. Sentiasa yakin rezeki itu Allah yang bagi. Kan? Kalau tak ada hari ni, mungkin hari lain akan ada rezeki. Dia tak semestinya kita datang. Mana yang datang sentiasa dapat ikan tu, itu rezeki dia. Rezeki masing-masing. Kalau kita tak dapat hari ni, tak apa. Kita boleh dapat rezeki kemudian hari. Okay. Aku nak tamatkan loh video aku kali ni. So next time aku akan datang lagi, kita tengok tempat lain pula. Aku akan improve lah. Dari segi sound, dari segi ada dan sebagainya lah. Okay, terima kasih geng. Assalamualaikum geng.